Oke bro, hari ini agenda kita akan servis si Jim Cut, teman offroad, fan offroad kita. Di sana kita cari bengkel yang sesuai, yang bagus dan yang murah intinya. Oke, ikuti bro. Sudah nyampe di bengkel Mas Apple. Kebetulan lagi pada bongkar-bongkar tiga mekanik sekaligus bro. Udah, kenapa nih mobilnya agak kurang nyaman? Ternyata setelah dicek platinya aus. Jadi tahap pertama kita bongkar dulu platinanya, dulu kita ganti platinanya pakai yang baru. Orang komunitas cuman mau dicek, coba sama mekaniknya kita dicek. Harus tetap bro. Ini suaranya kayak tersendat, bro. Bro, ini akan ganti platina. Platinanya udah aus. Yang pertama kita akan ganti platina. Katanya aus, kemudian diganti pakai gendrong. Ini selang saluran angin, bro. Nah, selang-selang angin. Kebetulan ini ada mekaniknya. Mana cenaka dipegang? Wah, platina anak cina, katanya platinanya harus diganti. Berbedan tadi. Awal pertama berarti kita ganti dulu platina. Setelah platina mungkin ganti dengan selang udara, saluran udara. Empat platina. Bisa setir ngelong. Wah, enggak bisa. Benar sih. Kan kunci kontak. Ini harga 85. Di pasar Jumat. Ini tadi CDI ganti. CDI-nya. CDI saset berarti ya. Sabenerkeunya. Kita lebih enakan CDI atau platina? CDI. CDI-nya. Platina mah seringnya, sering pisan saya. Coba lihat lebih dekat lagi. Di sini Bang Evo lagi memasang pengisap udara supaya debunya tidak masuk. Lumayan agak susah juga katanya, karena ini karetnya agak yang lokal, harusnya yang ori. Ya Bang Evo ya? Iya benar, aduh. Harusnya yang ori. Tadi harga berapa tadi? Harga berapa? 30.000. Harga 30.000 cukup murah lah. Tapi nggak terlalu murahan. Tapi siang sedang lah, nggak terlalu murahan. Lihat ke dekat bro. Susah ya masan. Okay.
usaha makan udara. Nah, karena tadi kan saya bilang ada yang lokal agak keras karetnya, jadi harus pakai pelumas. Kata Bang Epul harus pakai pelumas biar licin, biar cepet masuk, bro. Ketawa, mekaniknya ketawa. Lagi diapain? Oh, itu lagi disemprot, dibersihin karbunya. Itu pakai apa? Pakai apa? Cleaner. Oh, cleaner katanya. Karbu cleaner. Karbu cleaner. Karbon cleaner. Oh, carbon cleaner. Jadi supaya karburatornya bersih. Busi semua dicek, kemudian karburatornya juga sampai diturunkan, sampai dibedah, akhirnya sudah selesai dan saya dipakai untuk fun off-road. Oke, mungkin ada saya referensi untuk teman-teman yang mau servis, boleh ke Leren, ada bengkel cukup lumayan. Mas Epul, Mas Epul namanya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita ketemu lagi dengan video-video. Jangan lupa, bro, subscribe dan tekan tombol like.